Hai semuanya, Assalamualaikum. Balik lagi sama aku Ayudian di Makeup Share. Kali ini aku kebetulan lagi mau siap-siap karena hari ini aku ada kerja di luar. Dan aku pengen makeupnya tetap tahan lama karena aku nggak mau sering-sering touch up. Ini bener-bener akan seharian banget gitu loh. Nah, aku mau pakai Marshmallow Juicy Glow Lip Gloss yang Pink Lemon. Jadi karena bibirku tuh bener-bener lagi kering banget, jadi aku mau pakai ini dulu untuk biar agak lembab. Tadi aku udah pakai pagi, tapi ini aku pakai lagi untuk sebelum makeup. Dan ini tuh biasanya kalau misalnya kering banget gitu aku pakai kayak pas mau tidur, jadi pas paginya tuh nggak terlalu kering banget gitu karena aku super gampang banget kering bibirnya. Nah, terus untuk pelembabnya aku mau pakai dari Viva, apalagi biar lebih nempel lagi makeupnya aku mau pakein Dazzle Me setting spray dulu. Gak usah terlalu banyak, tetap aku ratain ke seluruh bagian wajah biar semuanya itu kena. Untuk foundationnya seperti biasa aku pakai Pink Flash 06. Untuk ngesetnya aku mau pakai Pond's BB Magic. Ini kalau aku pengen makeup tahan lama tuh Pond's BB Magic ini termasuk jadi andalan aku gitu loh untuk biar makeupnya tahan lama. Dan meskipun kulitku itu kering, aku tetap nggak bisa meninggalkan si bedak, entah itu bedak tabur atau bedak padat, karena tetap aja itu menjadi kunci untuk biar tahan lama gitu makeupnya. Kalau aku nggak pakaiin itu udah pasti luntur gitu pasti sih. Jadi aku tim yang harus banget wajib pakai bedak. Warnanya aku mau pakai si Beauty Glaze eyeshadow palette ini yang kayak gini. Ini jadi andalan aku kalau aku pengen makeupnya tuh simple, nggak ribet gitu, nggak banyakkan produk, karena ini warnanya tuh bagus banget kalau dijadikan blush on, eyeshadow gitu-gitu, jadi kayak lebih ringkas gitu. Nah, ini aku campurin warna yang di bawah ini sama yang ini sampai udah tinggal dikit banget tuh warna, karena aku saking sering banget pakai untuk blush on kayak gini. Dan pakai warna yang sama aku pakai di eyeshadow. Terus langsung aku pakai buat di hidung tapi tanpa ngambil produk lagi. Nah, terus aku buat bibir langsung. Aku mau selesai langsung bibirnya. Ini aku pakai lipstick dari Purbasari yang 90 kristal. Karena hari ini aku lagi nggak mau pakai lip cream gitu karena itu bikin tambah kering. Aku mau pakai eyeliner dari Pink Flash. Ini eyelinernya aku punya yang warna coklat.
Maskaranya aku pakai Essence. Sebelum ke alis, aku mau pakai highlighter dulu dari Dazzle Me. Ini highlighternya yang nomor 01, yang glow. Pensil alisnya aku pakai punya Pink Flash juga, dan aku lupa ini yang warna apa. Oke, jadi sebenarnya ini harusnya dispoolin gitu, tapi karena spoolinya aku nggak bawa ke sini, jadi nanti aja aku off cam untuk nyisir si alis aku. Oke, jadi kayak gini makeupnya, aku udah siap dan aku mau langsung segera berangkat. Terima kasih buat kamu yang udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe YouTube channel aku. Jangan lupa juga untuk video aku tuh di share ke teman-teman kalian juga, biar banyak yang nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye, wassalamualaikum.